Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat belusukan ke Kampung Nelayan di Dermaga Lorong Gandhi, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jarod mengkampanyekan program makan ikan kepada masyarakat Sumatera Utara. Menurut Jarod, dermaga di kawasan Pangkalan Brandan harus lebih diperluas sehingga segala aktivitas dapat dilakukan dengan lancar dan nyaman. Selain itu, Jarod menyempatkan diri untuk mengajak masyarakat Sumatera Utara mengonsumsi ikan karena ikan mengandung omega-3 yang dapat membantu daya kepintaran otak manusia, terutama bagi anak-anak. Laut ini milik kita, mari kita jaga, kita kelola dengan baik demi kemakmuran seluruh warga Sumatera kita nelayan dan masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa, mari kita makan ikan supaya sehat dan cerdas. Ya, budayakan makan ikan karena ikan itu mengandung omega 3, bikin sehat.